Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif batas bawah dan tarif online. Penetapan tarif ini diatur dalam 3 zona. Lampung berada di zona 1, yaitu di daerah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali dengan batas bawah Rp1.850 per kilometer. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi menegaskan, aplikator ojek online kini tidak boleh mengatur promo seenaknya. Aplikator harus mematuhi ketentuan tarif batas bawah setelah adanya keputusan Menteri Perhubungan. Saat ini dua aplikator itu adalah Gojek dan Grab. Dua perusahaan itu menyediakan pemesanan mobil dan sepeda motor berbasiskan aplikasi. Sedangkan untuk tarif batas atas, Budi melanjutkan, kadang aplikator menaikkan harga jasa per kilometer kala kondisi tertentu seperti malam hari, hujan, dan permintaan sedang tinggi. Ketika aturan ini terbit, aplikator tak bisa membebani tarif semahal-mahalnya lantaran ada tarif batas atas yang dikenakan. Berdasarkan aturan itu, tarif batas atas zona 1 dipatok Rp2.300 per kilometer, zona 2 sebesar Rp2.500 per kilometer, dan zona 3 sebesar Rp2.600 per kilometer.